Pemirsa, pengguna kereta api komuter mengeluhkan rusaknya eskalator dan lift di peron 11 dan 12 stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Meski sempat diperbaiki pagi tadi, kondisinya tidak dapat digunakan. Berikut laporan reporter BTV, Sela Rizky dan Muhammad Rizky. Pemirsa BTV, saat ini saya berada di stasiun kereta api Manggarai, tepatnya berada di depan peron yang akan menuju ke Depok Nambo Bogor atau peron 11-12. Kondisinya saat ini terdapat dua eskalator yang akan menuju ke peron tersebut, namun hanya bisa digunakan satu eskalator. Yang mana ini bisa digunakan hanya sisi sebelah kanan saja. Di sisi sebelah kirinya ini sangat disayangkan tidak bisa digunakan karena mengalami error kembali. Dan ini terlihat dari adanya garis merah yang melintang, kemudian juga ada kerucut lalu lintas atau traffic cone yang menutupi eskalator tersebut. Padahal sejak tadi pagi kami memantau eskalator di sisi sebelah kiri yang akan menuju ke peron 11-12 ini masih dapat digunakan. Kami juga mengonfirmasi kepada pihak KCI apa yang menyebabkan eskalator ini mati, dan disampaikan bahwa eskalator ini mati karena adanya error ataupun gangguan. Dan saat ini pihak KCI pun masih menunggu kedatangan dari teknisi untuk melakukan perbaikan. Ya pemirsa, memang sangat disayangkan sekali, pasalnya kemarin eskalator yang akan menuju ke peron 11 dan 12 yang berada di kawasan stasiun Manggarai ini sempat error kembali, kemudian juga telah ditangani. Dan kenyataannya pada pagi ini juga sangat disayangkan mulai error kembali di salah satu sisinya, dan hal ini tentunya berdampak kepada mobilitas para pengguna, sehingga mereka diarahkan untuk menggunakan salah satu eskalator saja dengan upaya bergantian atau dengan upaya mengantri begitu. Kemudian juga dari pihak petugas menyampaikan kepada para pengguna untuk dapat menggunakan tangga manual yang ada di sisi seberang dari peron 11-12 ini. Kemudian juga pemirsa, selanjutnya untuk lift yang diperuntukkan untuk ibu hamil, kemudian ibu membawa anak, disabilitas dan juga lansia yang tepatnya berada di sebelah kanan saya ini juga tidak dapat difungsikan, sehingga ini tentunya akan menyulitkan para pengguna prioritas. Dan kedepannya semoga dari pihak KCI ini akan segera cepat menangani masalah yang terjadi mengenai eskalator yang berada di peron 11-12 ini dapat ditangani, dan para pengguna komuter lain juga dapat tetap waspada dan berhati-hati selama perjalanan. Dari Jakarta, saya Rizky Muhammad Rizky.